不过你的剑，欢迎。走，老夫，就凭你。但是你不妨感受。再快也休想。准备，我们现在该怎么办？东法阵中逃脱。今天也不是一件好事。这一个人的话确实，只要你把安阳交出来。不信。况且你们为Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Melanjutkan bagian 15-nya, Raja Guangming menanyakan tentang Yi Chen kepada Yun Yun. Dia memberitahu, di saat pertama kali dia bertemu dengan Yi Chen, Yun Yun langsung mendapatkan pelajaran mengenai alam semesta kecil, yang mana hal itu membuat kultivasinya meningkat dengan pesat. Yun Yun juga memberitahu Yi Chen sangat menyayangi teman-temannya, bahkan rela berkorban untuk mereka. Karena kebaikannya itulah Yi Chen mendapatkan teman-teman yang sangat hebat di sisinya. Raja Guangming yang masih penasaran diberitahu oleh Yun Yun Yi Chen itu sangatlah menyukai wanita, dan seharusnya dia berpura-pura menjadi wanita saja supaya Yi Chen menyukai dirinya. Bagi yang lupa, Mimin kasih tahu lagi di bagian 12-nya, Yun Yun pernah memberitahu Yi Chen bahwa dia ini bisa berubah menjadi wanita jika Yi Chen mau. Lanjut, Yun Yun masih bingung apakah Yi Chen memiliki kemampuan tertentu yang membuat para wanita sangat setia kepadanya. Raja Guangming merasa para wanita hanya meminta perlindungan dari Yi Chen dan meminta Yun Yun untuk memberikan lebih banyak informasi lagi. Yun Yun pun memberitahu informasi penting, yang mana di saat Yi Chen di dalam kuil suci, dia itu berhasil mengalahkan Ying Mei yang adalah hewan legendaris. Dan di sana dia juga sempat bertarung dengan Klon Su dan berhasil menghancurkan kutukan pelahap di dalam tubuh Ying Mei. Mereka tidak bisa meremehkan Yi Chen yang memiliki kultivasi yang sangat besar. Apalagi dia itu memiliki teman-teman yang sangat kuat, para hewan legendaris dan klon dari Raja Dewa Api. Yun Yun memberikan nasihat kepada ayahnya untuk tidak bermusuhan dengan Yi Chen. Raja Guangming paham, bahkan kedatangan pertama Yi Chen kemari, dia sudah mengalahkan anaknya. Yun Yun tidak menyalahkan Yi Chen karena itu semua adalah salah Xing Qi. Apalagi dia itu bersikap sombong kepada mereka. Jadi karena itulah Yi Chen memberikan pelajaran kepadanya. Yun Yun meminta ayahnya untuk ngasihkan Xing Qi selama 30 tahun. Xing Qi yang masih tidak terima menuduh Yun Yun sudah merencanakan ini semua untuk mengambil tahta kerajaan. Namun ayahnya memberitahu bahwa Yun Yun memang akan menjadi penerusnya, dan upacara penobatannya akan dilakukan dalam 10 tahun lagi. Dan jika Xing Qi tidak terima, dia akan dihukum mati. Yun Yun tahu dia ditunjuk sebagai pewaris supaya bisa menjalin kerjasama dengan Yi Chen dan juga mengalahkan Su. Tapi apabila dia tidak bisa mengalahkan Su, posisinya sebagai raja akan diberikan ke orang lain. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Yun Yun merasa di kerajaan mereka ini masih ada yang kurang. Raja Guangming yang bingung diberitahu oleh Yun Yun bahwa mereka kekurangan kasih sayang. Raja Guangming hanya bisa tertawa karena sebagai dewa mereka tidak membutuhkan perasaan itu. Setelah mendengar semua informasi tentang Yi Chen, Raja Guangming mulai paham kenapa Yi Chen bisa menjadi penjaga kuil suci. Setelah keluar dari istana, Yun Yun merasa karena ketegasan ayahnya lah kerajaan Guangming bisa menjadi salah satu kerajaan dewa yang paling besar. Tapi sayangnya mereka ini tidak memiliki perasaan kasih sayang satu sama lain.
Dan hal itu sangat berbeda dengan perlakuan Yichen kepada teman-temannya termasuk dirinya. Di sisi lain, Yichen dan yang lainnya masih kesusahan untuk mencari keberadaan dari Anyang. Di saat mereka saling berbicara, pedang kematian memuji Yichen yang bisa membuat Raja Guangming mengeluarkan banyak permata. Dia mencoba meminta kepada Yichen dan tanpa disangka Yichen memberikannya dengan jumlah banyak. Yichen menjelaskan bahwa uang tidak begitu penting bagi dirinya. Bahkan dia memberikan mereka satu persatu permata itu. Pedang kematian sangat senang karena bisa membeli perlengkapan untuk bertarung. Mendengar perkataannya, Yichen akan memberikan beberapa metode rahasia dari kuil suci. Pedang kematian semakin senang dan jika Yichen mau, dia bisa memanggil para saudaranya untuk setia kepada Yichen. Dan jika mereka bergabung, bahkan Raja Dewa Tertinggi pun akan kesulitan untuk menghadapi mereka. Tidak mau kalah, Yuling Xianju juga akan membawa bawahannya yang adalah piton sisik kaca, salah satu dari binatang kuno. Dan kultivasinya itu hanya sedikit berbeda dengan dirinya. Nah, tidak begitu lama, Siki dan beberapa pasukan mendatangi Yichen. Dia datang untuk membalas dendam kepada Yichen. Karena akibat perbuatannya itu, dia diasingkan selama 30 tahun. Yichen mentertawakan perkataannya dan akan menuruti kemauannya. Di saat dia meminta bawahannya untuk menunjukkan kekuatannya, Yichen memuji Singki karena bisa mengumpulkan para prajurit di tingkat Raja Dewa. Pedang kematian meminta untuk maju dan mengalahkan mereka. Pedang kematian dengan mudah mengalahkan orang itu tanpa menggunakan pedangnya. Siki yang sangat kesal diejek oleh pedang kematian meminta para prajuritnya untuk menyerang bersama-sama. Walaupun sedikit kesulitan, tapi pedang kematian masih bisa menang melawan mereka. Kakek di sana pun maju dan memperkenalkan dirinya bernama Guang Xuanji. Dia adalah salah satu penjaga kerajaan Guangming. Xuanji membantu Singki karena dia ini baik kepada anaknya. Dan dia meminta Yichen untuk menghadapi dirinya supaya dia bisa tahu seberapa hebat kekuatan dari Dewa Ruang. Tapi Chen tidak mau dan meminta Yuling Xianju untuk melawan Xuanji. Xuanji sangat kaget ketika mendengar namanya karena dia itu adalah salah satu dari 7 pedang suci. Karena Siki tidak tahu siapa mereka, Xuanji memberitahu bahwa keberadaan dari 7 pedang suci sangatlah kuat. Bahkan jika leluhur mereka datang sekalipun, dia yakin mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Mendengar perkataan itu, Singki ingin segera pergi. Namun Yichen menahannya dan menutup jalan keluar menggunakan kekuatannya. Xuanji mewakili Singki untuk memohon maaf, tapi Yichen tidak mempedulikannya. Dia berbicara kepada Singki mengenai sikapnya itu dan berencana untuk memberikan sedikit pelajaran. Xuanji kembali memohon, namun Yichen tetap tidak peduli walaupun dia itu adalah Pangeran Guangming. Mereka mencoba membuat rencana, tapi Yichen bisa mendengar perkataan mereka. Yichen menjelaskan dia kesal kepada Singki karena hanya bisa menindas orang lain, bahkan ada yang mati karena perbuatannya itu. Jadi karena itulah dia ingin menghukumnya. Xuanji meminta Yichen untuk melupakan perbuatan Singki, tapi Yichen akan melupakan hal itu jika Singki ditelanjangi dan diarak ke pusat kota. Singki yang sangat marah langsung menantangi Yichen untuk bertarung. Tapi lagi-lagi Xuanji tetap membela Singki dan mengingatkan Yichen perbuatannya itu akan membuat raja sangat marah.
Yichen memberitahu, walaupun dia sudah menjadi sekutu kerajaan Guangming, namun dia bisa pergi kapanpun dia mau. Dan tidak akan membantu mereka untuk menghadapi Su. Mendengar itu, Xuan Ji pun mulai paham bahwa Xing Qi ini bisa saja membuat kerjasama kerajaan terganggu. Karena Xing Qi terus memberontak, Yichen meminta Yuling Xianju untuk menghajarnya. Namun lagi-lagi Xuan Ji melindunginya dan meminta mereka untuk melepaskan Xing Qi. Yichen memberitahu jika dia lemah, pasti Xing Qi akan menghajarnya dan tidak akan melepaskan dirinya sebelum dia itu puas. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Yun Yun datang dan meminta Yichen untuk menghajar Xing Qi. Karena yang lemah tidak akan layak untuk berada di kerajaan ini. Dan walaupun dia itu adalah saudaranya, namun Xing Qi sudah banyak membuat kejahatan. Jadi dia meminta Yichen untuk menghukumnya. Yichen memberitahu keadaan Xing Qi saat ini layaknya seekor semut dan tidak ada lagi yang bisa dia sombongkan. Bahkan ayahnya sekalipun tidak bisa membantunya. Yichen meminta Yuling Xianju untuk menghukum Xing Qi. Yichen membawa Yun Yun untuk berbicara mengenai kesepakatan dia dengan ayahnya. Di saat Yichen berbicara dengan Raja Guangming, dia mau tidak mau harus berbicara dengan tegas karena takut Raja Guangming akan meremehkannya. Apalagi jika dia hanya berbicara dengan santai, kesepakatan untuk menjadikan Yun Yun sebagai raja tidak akan berhasil. Raja Guangming itu sangatlah pintar dan dia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yun Yun yang tahu tujuan Yichen mencari An Yang memberikan ide untuk melakukan perekrutan. Dia yakin akan banyak orang kuat yang berdatangan. Tapi Yichen takut orang-orang yang dia pilih tidak akan setia kepadanya. Apalagi sekarang dia sudah memiliki teman-teman yang hebat, bahkan ada 7 pedang suci. Bahkan ada 7 pedang suci lainnya yang bisa dia panggil. Walaupun mereka memiliki pemikiran tersendiri, pasti mereka akan menerima panggilannya. Seperti Yuling Xianju yang sangat setia kepadanya. Namun Yun Yun tahu Yuling Xianju sudah dipasangi kutukan pengunci jiwa milik Yichen. Yichen mencoba memberikan alasan supaya Yun Yun bisa percaya dia ini sangatlah baik. Yun Yun paham dan Yichen juga menyetujui ide dari Yun Yun untuk melakukan perekrutan. Namun di tengah pembicaranya, Yichen menanyakan di saat dia bertarung dengan Yi Mei, kenapa Yun Yun ini mau membantu dirinya. Yun Yun menjelaskan sejak pertemuannya dengan Yichen, dia sudah merasakan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Apalagi dia itu adalah penguasa alam semesta, yang mana jika dia berteman dengan Yichen, pasti hal itu akan bagus untuk dirinya. Yichen paham apa yang dia maksud dan apakah Yun Yun akan terus bersamanya dalam kondisi apapun. Yun Yun bersedia dan mereka pun menjadi teman. Yichen menanyakan tentang rumor 6 bintang orbit yang berada di kerajaan Guangming. Yun Yun menjelaskan bahwa itu memang benar adanya. Keenam bintang itu adalah tanah suci dari kerajaan Guangming. Tapi tempat itu hanya bisa dimasuki jika kultivasi mereka sudah berada di ranah ilahi. Karena peraturan itulah, para leluhur kerajaan Guangming sangatlah kuat. Bahkan jika Su menyerang kemari, dia itu pasti sangat kesulitan. Nah, tepat di saat itu juga ada seseorang yang menyerang mereka. Bahkan armor abadi Chen tidak bisa menahan serangan itu. Ternyata yang menyerang mereka adalah seorang gadis kecil. Tapi dia ini bukanlah loli biasa karena dia adalah leluhur dari Yun Yun. Yun Yun memanggilnya sebagai nenek karena umurnya ini sudah 300 ribu tahun. Yichen yang mengejek penampilannya itu membuat loli ini kesal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu 7 pedang suci bernama Ming Nu Yushang. Mereka yang kaget diberitahu dia bisa mendapatkan gelar ini karena pemberian dari mendiang kakeknya.
Tapi dia merahasiakan identitas itu selama 100 ribu tahun. Walaupun dia adalah 7 pedang suci, tapi dia ini tidak ingin bekerja sama dengan Yichen. Bagi yang lupa, Mimin ingatkan lagi, pedang suci itu sama seperti Yichen yang juga menjadi pelindung untuk kuil suci. Dan sejak dulu mereka memang tidak patuh dengan pemegang kunci kuil suci. Lanjut, Mingnu meminta Yichen untuk pergi dari kerajaan Guangming. Yunyun memberitahu kultivasi neneknya itu berasal dari 9 matahari surgawi. Jadi dia meminta Yichen untuk berhati-hati melawan neneknya. Di saat Mingnu mau menyerang, Yichen meminta untuk berhenti karena dia ini ingin membuat taruhan di dalam pertarungan mereka. Yang mana jika dia menang, Mingnu harus memanggilnya sebagai kakak dan harus menjadi pelayannya. Yunyun menolak hal itu karena dia adalah neneknya. Jadi sangat tidak sopan memanggilnya seperti itu. Namun Mingnu setuju dan jika dia menang, Yichen tidak boleh lagi berada di kerajaan ini. Nah, Mingnu yang ingin menyerang lagi kembali dihentikan oleh Yichen. Yichen menghentikannya karena dia ingin menanyakan apakah di pertarungan mereka dia bisa menggunakan para bawahannya maupun binatang buas miliknya. Mingnu tidak mempedulikan hal itu dan meminta Yichen untuk menghadapinya. Nah, dia kaget karena Yuling Xianju yang malah menghadapi dirinya. Yichen sudah menjelaskan peraturan tadi dan Mingnu tidak mendengarkannya dan telah menyetujuinya. Pedang kematian merasa Yuling Xianju akan kesusahan karena pengunci dewa milik Yichen telah mengurangi kekuatannya. Yichen meminta untuk tidak khawatir dan jika Yuling Xianju kalah, dia akan mengeluarkan silin merah. Mereka kaget dengan rencana Yichen dan ternyata dia ini tidak ingin bertarung karena dia itu memiliki suatu rencana. Kembali ke pertarungan, mereka berdua mulai serius dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, para leluhur dari kerajaan Guangming sangat tertarik dengan Yichen. Yang mana dia itu bisa mengendalikan Yuling Xianju yang adalah salah satu 7 pedang suci. Dan mereka sangat yakin kekuatan Yichen berada di atas Yuling Xianju maupun Mingnu. Tapi salah satu dari mereka meremehkan kekuatan Yichen, namun dia itu takut untuk menghadapinya dan hanya mengutus Mingnu. Nah, sepertinya para leluhur ini memanfaatkan kepolosan Mingnu untuk melawan Yichen. Kembali kepada Yichen, di sini Yunyun merasa tindakannya ini akan membuat leluhurnya marah. Yichen meminta untuk tidak khawatir karena mereka tidak akan berani berbuat apapun kepada dirinya. Apalagi mereka membutuhkan dia untuk menghadapi Su. Yichen juga memberitahu Mingnu ini hanya diperalat oleh leluhur lainnya untuk datang kemari karena ingin menguji kemampuan dari Yichen. Dan mungkin sekarang para leluhurnya itu sedang menonton mereka. Kembali ke pertarungan, di saat Yuling Xianju dan Mingnu beradu kekuatan, mereka saling memuji satu sama lain. Nah, ternyata Mingnu ini masih memiliki kemampuan tersembunyi dan membuat Yuling Xianju menyerah. Untuk saja, Silin Merah datang untuk menghentikannya. Dan sedangkan Yichen sedang bermain catur. Mingnu yang melihat Yichen lengah segera menyerangnya. Tapi Yichen sudah menduga hal itu dan mengaktifkan formasi pengingkat 1000 jiwanya. Mingnu yang kesal karena Yichen curang dijelaskan bahwa formasi itu bukanlah jebakan, melainkan Mingnulah yang masuk ke sana. Yunyun penasaran kapan Yichen memasang formasi itu. Ternyata dia sudah memasang formasi ini sebelum Yunyun datang.
Dan untuk mengaktifkannya, dia menggunakan kemampuan ilahi milik Yunyun tanpa mengetahui dirinya. Jadi karena itu, Yunyun terus merasakan kekuatannya dihisap oleh sesuatu. Yi Chen melakukan semua ini karena dia yakin para leluhur Yunyun pasti akan mengutus seseorang untuk menguji dirinya. Tapi dia tidak menyangka mereka mengutus seorang loli yang keras kepala untuk menghadapi dirinya. Mendengar itu, Mingnu sangat kesal dan berjanji akan menyerangnya. Dia juga tidak terima dengan kemenangan Yi Chen kecuali dia itu bertarung dengan dirinya. Yi Chen memberitahu dia sangat kesian dengan Mingnu. Karena walaupun dia itu sudah hidup lama, tapi pemikirannya masih sangat sederhana. Dan karena itulah orang-orang di sekitarnya menganggap dia itu tidak terlalu pintar. Dan sebenarnya teman-temannya itu memanfaatkan Mingnu sebagai sebuah alat. Mereka sangat berbeda dengan Yi Chen karena dia sangat mempedulikan teman-temannya. Tapi Mingnu ini masih percaya dengan teman-temannya. Yi Chen tidak menyangka bahkan di dalam kondisi seperti itu, Mingnu ini masih memikirkan mereka yang telah memanfaatkan dirinya. Yi Chen berbicara bahwa dia juga merasakan kesepian dari Mingnu. Dan dia itu memiliki hati yang suci, namun ada orang-orang jahat yang malah memanfaatkan kebaikannya dan menipu dirinya. Yi Chen juga menjelaskan bahwa para leluhur lainnya sudah mengetahui kemampuan dirinya. Karena itulah mereka tidak datang dan malah mengutus Mingnu. Apalagi sebagai penguasa alam, dia seharusnya tahu seberapa hebat dirinya ini. Bahkan Yuling Xianyu saja bisa dia kalahkan dan menjadi bawahannya. Yi Chen juga menceritakan bahwa dengan perkataannya saja, kultivasi Yunyun bisa meningkat dengan pesat. Dan apakah Mingnu mau bersama dengan dirinya? Yunyun sangat kaget dengan kehebatan Yi Chen dalam berbicara. Mingnu yang ragu dijelaskan oleh Yunyun bahwa itu semua memang benar. Bahkan jika dia harus memilih kultivasi siapa yang hebat di antara mereka, dia yakin neneknya tidak akan bisa mengalahkan Yi Chen. Apalagi jika Yi Chen menggunakan alam semesta kecil, dia pasti akan terbantai. Dia yang tidak tahu apa itu alam semesta kecil, kembali Yunyun jelaskan bahwa di dalam diri mereka memiliki banyak sel dan di dalamnya ada alam semesta kecil yang menyimpan kekuatan yang begitu hebat. Dan jika ditambah, Yi Chen juga adalah penjaga dari kulit suci yang juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi status Yi Chen adalah penjaga dari kuil suci yang juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk meyakinkannya, Yunyun bersumpah atas nama leluhurnya. Mendengar itu semua, Mingnu menyerah dan Yi Chen memenangi pertarungan. Yi Chen meminta mulai sekarang Mingnu adalah adiknya. Yunyun sempat menolak, tapi Yi Chen memberitahu hal itu hanya untuk dirinya. Di saat Yi Chen menyembuhkannya, dia mengetahui bahwa Mingnu ini sedang berlatih teknik ilahi hati cahaya bulan. Namun teknik itu masih tidak lengkap karena teknik ini ada 12 bagian. Sedangkan Mingnu hanya mempunyai 8 bagian saja. Yi Chen memberikan bagian dari teknik itu kepada Mingnu. Dia yang penasaran dijelaskan oleh Yi Chen bahwa di dalam kuil suci memiliki banyak rahasia dan teknik yang telah menghilang. Bahkan di sana juga memiliki teknik rahasia dari kerajaan Guangming yang sudah menghilang begitu lama. Yi Chen memberikan sisa bagian dari teknik itu supaya kultivasi Mingnu bisa meningkat dengan sempurna. Dia bahkan memberikan pil Ocular yang mampu meningkatkan kecepatan kultivasi. Yi Chen meminta Xiao Xiao untuk memperkenalkan dia kepada teman-temannya. Di saat mereka pergi, Yunyun memuji rencana yang dibuat oleh Yi Chen. Dan dia telah berhasil menambah satu teman yang memiliki kekuatan yang begitu hebat. Tapi dia takut perbuatan Yi Chen di kerajaan mereka akan membuat para leluhurnya marah. Tapi Yi Chen tidak begitu peduli karena jika dia hanya diam saja, mungkin mereka akan meremehkan dirinya. Dan mungkin setelah kejadian hari ini, tidak ada lagi orang yang mengganggunya.
Dan walaupun ada yang datang menemui Chen, dia yakin mereka tidak akan berani melawannya dan hanya akan berbicara kepadanya. Karena mereka sangat tertarik dengan Yi Chen yang memiliki teknik rahasia kerajaan Guangming yang sudah menghilang. Dan pemikiran Yi Chen memang benar karena Tan Tayu memberitahu ada beberapa tetua yang ingin menemuinya. Yi Chen memberikan nasihat kepada Yun Yun selama mereka bertarung, setidaknya dia tidak hanya menggunakan kekuatan saja, melainkan menggunakan otaknya juga. Scene lalu berpindah kepada Xiao Xiao. Dia memberikan beberapa pakaian kepada Ming Nu. Karena mulai sekarang mereka adalah keluarga dan akan selalu menjaga satu sama lain. Xiao Xiao memberikan cola yang sering Yi Chen minum kepada Ming Nu. Ternyata Ming Nu sangat menyukai minuman itu. Ming Nu yang penasaran dengan Yi Chen diberitahu oleh Xiao Xiao bahwa Yi Chen sangatlah baik. Dan jika bukan karena Yi Chen, mungkin dia dan Tan Tayu telah mati. Walaupun Ming Nu merasa Yi Chen hanya kasihan kepada mereka, namun Xiao Xiao tahu bagaimana Yi Chen telah banyak mendapatkan luka hanya karena untuk melindungi mereka. Xiao Xiao merasa di saat mereka bertarung, Yi Chen tidak ingin menghadapi Ming Nu karena dia takut akan melukainya. Dan mungkin setelah Ming Nu sudah lama bersama Yi Chen, dia akan tahu seberapa hebat Yi Chen itu. Xiao Xiao juga meminta untuk tidak khawatir, apalagi ada Yun Yun bersama mereka. Dan ternyata di kerajaan ini, hanya Yun Yun lah yang peduli kepada Ming Nu. Xiao Xiao memberitahu kali ini dia tidak akan sendirian lagi dan akan dikelilingi oleh banyak teman. Di sisi lain, ada binatang buas yang mencoba masuk ke dalam kerajaan Guangming. Xin lalu berpindah kepada Yi Chen, yang mana dia ini menemui seorang gadis dan pangeran dari kerajaan Guangming bernama Guan Yu. Di saat mereka saling berbicara, pangeran itu sangat kesal dengan kesombongan Yi Chen. Yi Chen menanggapinya dengan santai dan mengejeknya karena Guan Yu tidak memiliki posisi apapun di kerajaan ini. Yi Chen menanyakan nama gadis di hadapannya ini yang bernama Yun Yu Yarong yang adalah Raja Dewa Ketiga Cahaya. Nama itu sangatlah terkenal di kalangan para dewa. Dia datang kemari ingin membuat kesepakatan dengan Yi Chen. Namun dia tidak akan mewakili kerajaan Guangming dalam kesepakatan mereka. Yi Chen yang sangat suka dengan kesepakatan meminta Yarong untuk memberitahu apa yang dia inginkan. Nah, di saat Yi Chen menggoda Yarong, Guan Yu sangat kesal dengan perkataannya. Yi Chen meminta maaf atas perkataannya tadi, namun Yarong paham Yi Chen hanya bercanda saja. Dia lalu memberitahu keinginannya, yang mana dia meminta teknik rahasia 9 surga api cahaya. Walaupun Yi Chen merasa teknik itu tidak ada di kuil suci, namun Yarong tahu bahwa dulu leluhurnya memberikan secara langsung teknik itu kepada kuil suci. Mendengar hal itu, Yi Chen akan mencarinya dan menanyakan dalam kesepakatan mereka apa yang akan Yarong berikan. Yarong menggoda Yi Chen dengan akan memberikan segalanya. Tidak mau kalah, Yi Chen kembali menggodanya dan ingin dia tinggal bersamanya. Mendengar hal itu membuat Guan Yu semakin kesal. Dia berbicara akan merebut kunci kuil suci dari Yi Chen. Namun Yi Chen menanggapinya dengan santai karena sudah banyak orang yang ingin merebut posisi itu dari dirinya. Yarong merasa di pembicaraan mereka Yi Chen sedikit menolak. Yi Chen menjelaskan dia bukannya tidak ingin berbicara dengan Yarong, malahan dia itu tertarik dengan Yarong. Karena dia sudah tahu, Yarong ini baru saja mengalahkan binatang buas milik Su. Jadi permintaan Yi Chen untuk tinggal bersamanya karena dia itu ingin mengenal Yarong lebih jauh lagi. Dan jika dia sudah memahami sifat Yarong, Yi Chen berjanji akan memberikan teknik 9 surga api cahaya. Guan Yu menahan Yarong supaya dia itu tidak ikut bersama Yi Chen karena dia merasa Yi Chen sangatlah licik. Nah, tepat di saat itu juga, mereka mengetahui kerajaan ini sedang diserang oleh binatang buas milik Su. Yi Chen tidak menyangka setelah begitu lama, binatang buas milik Su bisa memasuki kerajaan Guangming. Guan Yu merasa karena kedatangan Yi Chen lah, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan.
Yi Chen membenarkannya karena mungkin mereka melihat kedatangannya kemari dan Su pasti mengirimkan banyak binatang buas yang tidak bisa ditahan oleh pelindung kerajaan. Untung saja Yarong percaya dengan perkataan Yi Chen. Tapi walaupun begitu, Yi Chen merasa banyak orang di kerajaan ini yang masih tidak percaya kepada dirinya. Bahkan mereka tidak diberitahu keberadaan temannya kepada Yi Chen. Yarong tahu bahwa yang dimaksud oleh Yi Chen adalah An Yang. Nah, tepat di saat itu juga, binatang buas Su datang menghampiri mereka. Yi Chen memberitahu Su telah mengirim 7 binatang buas yang memiliki kekuatan di tingkat Raja Dewa. Guan Yu meremehkan binatang buas Su karena mereka akan dihabisi dengan pertahanan dari kerajaan Guangming. Yi Chen memberitahu bahwa binatang buas milik Su sangat berbeda dengan yang dulu, yang mana sekarang dia sudah mengembangkannya. Tapi Guan Yu masih tidak percaya dengan perkataan Yi Chen dan tetap meremehkan binatang buas itu. Hingga binatang buas itu pun berhasil terlepas dari segel dan menyerang para prajurit. Yarong penasaran bagaimana Yi Chen mengetahui hal itu. Yi Chen menjelaskan bahwa semua informasi berada di kuil suci. Apalagi Ying Mei yang telah menjadi bawahannya memberitahu segala informasi tentang Su kepadanya. Dan berkat dia juga, Yi Chen bisa tahu binatang buas mana yang akan menyerang kerajaan Guangming. Jadi karena itu, dia bergegas datang kemari. Namun kedatangannya itu tidak disambut dengan baik oleh banyak orang. Bahkan Guan Yu juga tidak menyukai kedatangannya kemari. Guan Yu yang tidak membutuhkan bantuan Yi Chen segera menyerang binatang itu. Tapi seberapa hebat pun serangannya, hal itu sama sekali tidak melukainya dan malah membuat dia hampir meninggoy. Yarong tahu bahwa Yi Chen mengetahui kelemahan binatang buas ini. Yi Chen menjelaskan binatang ini diciptakan untuk menahan kekuatan ilahi cahaya. Jadi serangan menggunakan kekuatan itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi karena dia adalah dewa ruang, kemungkinan kekuatannya itu bisa mengalahkan binatang buas. Yarong meminta bantuan untuk mengalahkannya. Yi Chen memberitahu bahwa para binatang buas ini diperintahkan untuk menangkap An Yang. Jadi dia meminta untuk mengirimkan perintah melindungi An Yang dengan cepat. Mendengar salah satu pedang suci melindungi An Yang membuat Yi Chen sedikit tenang. Yi Chen menjelaskan, karena binatang ini diciptakan untuk menahan kekuatan ilahi cahaya, jadi serangan dengan kekuatan itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi karena dia ada dewa ruang, kemungkinan kekuatannya bisa mengalahkan binatang buas Su. Yarong pun meminta bantuan untuk mengalahkannya. Yi Chen memberitahu bahwa para binatang buas ini diperintahkan untuk menangkap An Yang. Jadi dia meminta untuk mengirimkan perintah melindungi An Yang. Mendengar salah satu pedang suci melindungi An Yang membuat Yi Chen sedikit tenang. Para penjaga lalu menyerang binatang Su yang sedang mengamuk itu. Namun serangan mereka semua tidak bisa melukai binatang Su, yang mana binatang itu malah menyerap kekuatan mereka. Hingga para tetua pun datang, yang mana mereka ini berhasil mengalahkan binatang Su. Yarong merasa binatang Su bukanlah masalah besar bagi mereka.
karena kerajaan Guangming sudah mempelajari bagaimana cara menghadapi binatang Su. Namun Yi Chen memberitahu, walaupun formasi dewa milik kerajaan Guangming begitu hebat, tapi binatang Su yang mereka hadapi saat ini sangat berbeda dengan yang dulu. Selama masih ada bagian tubuh yang tersisa, maka binatang Su akan terlahir kembali. Walaupun sempat tidak percaya dengan Yi Chen, Yarong pun melihat secara langsung bagaimana binatang Su terlahir kembali dan menyerang para tetua. Yi Chen menjelaskan bahwa binatang Su memiliki kesadaran. Jadi bagi mereka, untuk mempelajari metode rahasia bukanlah hal yang sulit. Dan setahu Yi Chen, binatang ini adalah inkarnasi milik Su. Bagaimana Yi Chen bisa tahu semua itu? Karena dia ini juga telah menerapkan metode rahasia tersebut. Jadi sebelum Yi Chen datang ke kerajaan Guangming, dia sudah meletakkan beberapa klon di berbagai alam semesta. Karena jika Yi Chen mati di sini, maka semua kesadarannya akan berpindah kepada klonnya itu. Yarong pun paham dengan perkataan Yi Chen dan pantas saja dia sangatlah berani di kerajaan Guangming. Yi Chen memberitahu dia tidak begitu jahat karena dia datang kemari secara baik-baik dan seharusnya yang mereka khawatirkan adalah binatang Su. Yarong meminta Yi Chen untuk segera mengalahkan binatang Su, jika tidak Anyang juga akan dalam bahaya. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir dan menanyakan apa imbalan yang dia dapatkan. Yarongnya memberitahu akan memberikan tubuhnya membuat Yi Chen malu dan segera menghadapi binatang Su. Melihat Yi Chen menggunakan teknik kutukan ruang membuat Yarong terkejut dengan kekuatannya itu. Dan dia merasa Yi Chen memang pantas disebut dengan Raja Dewa Ruang. Setelah merasakan kekuatan hebat Yi Chen, Yarong merasa jika Yi Chen bekerja sama dengan kerajaan, maka hal itu akan baik untuk mereka. Di pertarungan itu, Yi Chen dibantu oleh Tan Tayu dan Xiao Xiao untuk mengalahkan binatang Su. Namun karena binatang Su sangatlah kuat, Yi Chen pun menggunakan segel ruang dan waktu. Yarong yang tidak tahu teknik apa itu dijelaskan oleh Yi Chen. Segel itu akan membawa bagian tubuh binatang Su ke dimensi kedua. Dan Yi Chen juga menjelaskan bahwa di dunia mereka ini adalah dimensi keempat, yang mana kekuatan hukum dapat diubah. Sedangkan di dimensi ketiga, segala sesuatu akan terikat oleh hukum. Dan untuk dimensi kedua, segala sesuatu tidak akan dapat diubah. Mendengar penjelasan dari Yi Chen malah membuat Yarong semakin bingung. Tapi Yarong menyadari tekniknya ini sangatlah kuat. Nah, di saat Yi Chen memberitahu tekniknya juga bisa memakan seluruh kerajaan Guangming, membuat Yarong salah paham. Yi Chen pun segera menjelaskan bahwa maksud perkataannya tadi hanya untuk kerajaan Poit saja. Yarong pun memberitahu kepada tetua bahwa teknik ini digunakan oleh Yi Chen. Nah, ternyata binatang iblis ini masih bisa bangun, yang mana Yi Chen pun akan pergi untuk menyelesaikannya. Yarong menyadari kultivasi Yi Chen sudah berada di puncak. Dan jika hal itu terus bertambah, maka Yi Chen akan menjadi satu-satunya Raja Keberuntungan. Sedikit informasi, berdasarkan legenda, Raja Keberuntungan bisa menembus belenggu alam semesta. Dan keberadaannya itu akan menjadi kekal abadi. Selama ribuan tahun, belum ada yang berhasil mencapai tahap itu. Dan mungkin saja Yi Chen ini bisa menjadi Raja Dewa Keberuntungan. Dan jika hal itu memang terjadi, maka Yi Chen bisa dengan mudah menghancurkan kerajaan Guangming. Karena Yarong masih penasaran dengan legenda itu, dia pun ingin memastikannya. Kembali ke pertarungan, Yi Chen berhasil mengalahkan binatang Su, namun ternyata masih banyak binatang Su di kerajaan Guangming.
Xianlao berpindah kepada Yarong yang mana dia mendatangi tempat Raja Guangming. Dia melaporkan bahwa Yichen telah membantu mereka mengalahkan binatang Su. Dan dia tidak menyangka kekuatan Yichen melebihi ekspektasinya. Raja Guangming meminta pendapat Yarong siapa yang lebih kuat antara dia dan Yichen. Yarong merasa seharusnya Raja Guangming bisa seimbang menghadapi Yichen. Dan jika dia menggunakan ilahi api yang, kemungkinan Yichen akan kalah di tangannya. Karena bagaimanapun, ilahi api yang berisikan kekuatan seluruh Dewa Guangming. Tapi jika Yichen menggunakan kekuatan kuil suci, mungkin hasilnya akan sangat sulit untuk ditebak. Yarong meminta raja mereka untuk tidak bermusuhan dengan Yichen. Raja Guangming paham, namun dia sangatlah membenci sifat Yichen yang membuat orang-orang ingin memukulnya. Yarong memiliki sebuah rencana supaya Raja Guangming mendapatkan keuntungan ketika bekerjasama dengan Yichen. Setelah dia sempat berbicara dengan Yichen, Yarong telah mengetahui kelemahan dari Yichen. Yang mana dia tahu Yichen memiliki banyak pengikut yang hampir semuanya adalah para wanita yang cantik. Raja Guangming mengerti dan akan mengirimkan 180 wanita cantik yang membuat Yarong terkejut dengan jumlahnya itu. Raja Guangming melakukan semua ini supaya Yichen bisa memilih dengan mudah wanita yang dia inginkan. Nah, Yarong juga memberitahu bahwa Yichen sangatlah menghargai cinta dan kebenaran. Dan juga kemungkinan Yichen akan menjadi orang pertama selama ribuan tahun mencapai ranah Raja Dewa keberuntungan. Mendengar hal itu membuat Raja Guangming terkejut. Karena sejak zaman dulu hanya sedikit orang yang mencapai tahap tersebut. Raja Guangming masih tidak mempercayai hal tersebut. Hingga Yarong memberitahu bahwa Yichen mampu memadatkan bilah ruang dan waktu. Dan pemahaman Yichen tentang hal tersebut sudah mencapai tingkat tinggi. Karena Raja Keberuntungan mampu mengendalikan dunia, jadi Yarong meminta Raja untuk berhubungan baik dengan Yichen. Kembali kepada Yichen, yang mana dia ini telah berhasil mengalahkan semua binatang Su. Xiaoxiao bingung kenapa Yichen meminta dia dan Tan Taiyu untuk menggunakan teknik ilusi. Tan Taiyu merasa Yichen melakukan semua ini supaya orang-orang kerajaan Guangming salah paham dengan tekniknya itu. Yichen membenarkan hal itu karena kekuatan ruangnya hanya mampu menahan dan tidak bisa mengalahkan binatang Su. Dia melakukan semua ini supaya kerjasama dia dan kerajaan Guangming lebih dipermudah. Xiaoxiao tidak menyangka Yichen ini sungguh sangat licik. Namun Yichen hanya menggunakan kepintarannya saja dan meminta mereka untuk belajar dari dirinya. Yichen hanya berharap Xiaoxiao dan Tan Taiyu bisa hidup dengan baik. Dia pun mengajak mereka untuk mencari binatang Su lainnya. Dan karena dia sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan Guangming, Yichen merasa mereka seharusnya sudah mengizinkan dia untuk bertemu dengan Anyang. Xin lalu kembali kepada Yarong. Dia sudah tahu tujuan Yichen datang kemari untuk menemui Anyang. Namun dia ini masih penasaran apa sebenarnya hubungan Yichen dengan Anyang. Raja Guangming merasa Anyang adalah gadis yang sangat dicintai oleh Yichen. Namun setahu Yarong, Yichen adalah tunangan dari Ansu yang adalah kakak dari Anyang. Dan rumornya, karena kedekatan Yichen dan Anyang, Ansu membatalkan pernikahan itu. Raja Guangming tidak menyangka Yichen memiliki banyak hubungan dengan para wanita. Raja Guangming yang sudah merasakan ketulusan dari Yichen memutuskan untuk membalasnya dengan mengadakan perjamuan dan mempertemukannya dengan Anyang. Dan dia juga meminta pelayan untuk memanggil 180 wanita di perjamuan itu. Supaya dia ini bisa menjalin hubungan baik dengan Yichen. Walaupun Yarong sedikit kesal, tapi dia mau tidak mau harus menuruti kemauan rajanya. Di sisi lain, Yichen yang sedang bersin merasakan ada seseorang yang sedang membicarakannya. Tan Taiyu merasa bahwa mungkin ada wanita cantik yang sedang kesal kepada Yichen. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Yichen merasakan adanya sebuah kejanggalan di penyerangan yang dilakukan oleh binatang Su. Walaupun binatang Su tergolong cukup kuat, tapi untuk mengalahkan kerajaan Guangming, hal itu tidak akan cukup.
Jadi Chen merasa binatang Su ini hanyalah sebuah pengalihan saja dan Su pasti memiliki tujuan lain. Dan jika tujuannya itu An Yang, masih ada Feng Shen di sisinya. Yang mana dia itu bisa membawa An Yang melarikan diri. Nah, saat itu juga binatang Su kembali muncul. Yi Chen yang masih tidak tahu tujuan dari Su meminta Xiao Xiao untuk memberitahu Yun Yun. Xin Lao berpindah kepada Pangeran Siki. Dia yang sedang terluka didatangi oleh Su. Yang mana kedatangan Su ini ingin mengambil alih tubuh Siki yang adalah keturunan dari Dewa Guangming. Dia sangat tertarik dengan Siki karena di dalam tubuhnya mengalir darah dewa yang paling murni. Siki mencoba untuk melawan, namun Su terlalu kuat bagi dirinya. Su pun mulai merasuki tubuh Siki untuk mengambil alih tubuhnya itu. Walaupun sedikit kecewa dengan kultivasi Siki, namun hal itu tidak masalah bagi Su. Berhubung Su telah masuk ke dalam tubuh Siki, jadi untuk sementara Siki kita panggil sebagai Su. Lanjut, Su lalu pergi menuju istana Raja Guangming. Di sana, penampilannya ditertawakan oleh para penjaga. Yang mana mereka sudah tahu Siki baru saja dihajar babak belur oleh Yi Chen. Dan rumornya, Yi Chen telah mempermalukan Siki dan menjadikan Yun Yun sebagai pewaris selanjutnya. Para penjaga setuju dengan menjadikan Yun Yun sebagai raja selanjutnya. Karena dia adalah orang yang baik kepada siapapun. Dan sifat Yun Yun sangatlah berbeda dengan Siki. Nah, saat itu juga Su ini langsung menghabisi para penjaga. Walaupun sedikit lambat, Yun Yun dan Ming Nu pun datang. Mereka telah menyadari Siki telah dikendalikan oleh Su. Berkat perkataan Yi Chen, mereka bisa datang kemari dan tidak menyangka Su memiliki rencana ini. Di saat pertarungan berlangsung, Yun Yun merasakan Siki sudah ditelan oleh Su. Dan satu-satunya cara menghentikan ini semua adalah menghabisinya. Xin lalu berpindah kepada An Su. Di sana dia ingin membawa adiknya untuk segera pergi dari kerajaan Guangming. Namun Feng Shen tidak mengizinkannya karena kerajaan Guangming memiliki sebuah kekuatan rahasia dan tidak mungkin kalah begitu saja. Apalagi Feng Shen ini masih tidak begitu percaya dengan An Su. An Su memberitahu dia hanya mengkhawatirkan keselamatan adiknya, namun Feng Shen masih tidak percaya dan tidak akan membiarkan An Su membawa An Yang. An Su terus berusaha membuat mereka percaya bahwa dia ini telah berubah dan berjanji akan membuktikannya. An Yang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Feng Shen memberitahu sekarang ini mereka harus menunggu kedatangan dari Yi Chen. Nah, saat itu juga muncullah sebuah asap hitam yang mendekati mereka. Yang ternyata itu adalah Su. Dia sempat terkejut karena yang menjaga An Yang adalah Feng Shen, salah satu dari 7 pedang suci. Namun bagi Su, Feng Shen ini tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Feng Shen juga tidak menyangka dia akan bertemu dengan klon Su secepat ini. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindari lagi. Ye Chen 很快就能赶过来了. Su yang menyadari pergerakan Feng Shen sangatlah cepat, jadi dia pun gunakan bayangan hantu untuk menghadapinya. Hal itu berhasil membuat Feng Shen kesulitan, namun dia berjanji tidak akan memberikan An Yang kepada Su walaupun nyawa taruhannya. Karena mereka masih bisa melarikan diri, Su kembali menggunakan taktiknya.
Dia memuji Feng Shen yang mempunyai kecepatan melebihi dirinya. Jadi Su menggunakan teknik penyegel formasi pengurung supaya adik ini bisa membatasi pergerakan Feng Shen. Dan seberapa cepat pun dia ini tidak akan mampu keluar dari formasi Su. Ibu Fengke. Su pun kembali melakukan penyerangan kepada mereka. Melihat An Su yang sedang menganggur, jadi Su pun juga menyerangnya. Walaupun sempat menahan serangan Su, tapi An Su ini berhasil ditangkap. Hal itu membuat An Yang khawatir dan mengakibatkan dirinya lengah. Untung saja Feng Shen berhasil membebaskannya sebelum An Yang dibawa pergi. Feng Shen meminta untuk tidak khawatir terhadap An Yang, karena dia itu sudah pernah mati dan hidup kembali. Apalagi sebagai Raja Dewa, seharusnya An Su tidak akan mati begitu mudah. An Su meminta An Yang untuk melarikan diri, namun hal itu tidak dibiarkan oleh Su. Su menyadari bahwa An Yang telah menghambat pergerakan dari Feng Shen, dan karena itulah dia berhasil menangkap mereka. Namun Feng Shen memberitahu sebagai salah satu 7 pedang suci, hal ini tidak akan memperlambat dirinya dan meminta Su untuk tidak terlalu percaya diri menghadapi dirinya. Dan semua rencana yang telah dibuat oleh Su tidak akan membawa An Yang kepada dirinya. Su yang merasa Feng Shen terlalu sombong meningkatkan lapisan segelnya. Dia pun penasaran bagaimana Feng Shen ini bisa melarikan diri. Feng Shen bisa saja menghancurkan segel itu, namun karena dia sedang membawa An Yang, hal itu akan sangat sulit untuk dia lakukan. An Yang berterima kasih atas kebaikan Feng Shen selama ini dan meminta gurunya itu untuk melarikan diri. Tapi Feng Shen tidak akan meninggalkannya karena Yi Chen sudah meminta dia untuk melindungi An Yang. Dan sebagai 7 pedang suci, dia tidak akan mengingkari perkataannya. Dia meminta An Yang untuk tenang karena Su tidak akan bisa menyerang dirinya. Merasa diremehkan, Su kembali melakukan penyerangan kepada mereka, yang mana kali ini dia menggunakan kabut hitam iblis surgawi. Teknik ini akan membuat siapa saja yang menyentuhnya akan langsung sekarat. Feng Shen pun menggunakan perisai angin untuk menahan serangan Su. Tapi perisai anginnya tidak bisa bertahan begitu lama, dan dengan kekuatan mereka saat ini, menghancurkan segel sangatlah sulit. Apalagi ada kabut hitam yang sudah mengepung mereka. Jadi Feng Shen memiliki rencana untuk menyerang secara bersamaan di saat perisai anginnya sudah hancur. Tapi sebelum hal itu terjadi, Su kembali menyerang mereka. An Yang yang menggunakan tekniknya diminta oleh Feng Shen untuk menghemat kekuatannya. Dan dia merasa Raja Guangming mungkin akan datang kemari setelah menyadari mereka sedang berada di dalam bahaya. Su yang ingin segera mengalahkan mereka meningkatkan serangannya, yang mana dia itu menggunakan teknik pusaran bulan kegelapan. Nah, pada saat itu juga An Su melindungi mereka, yang mana hal tersebut membuat Su sangat marah. Nah, di saat dia ingin menghabisi An Su, untung saja Yi Chen datang dan membuat Su terkejut. Karena seharusnya Yi Chen masih sibuk menghadapi binatang yang mengamuk di kerajaan. Yi Chen menjelaskan bahwa dia telah menyadari para binatang hanyalah sebuah pengalihan saja. Jadi dia memikirkan apa yang sedang Su rencanakan. Su memuji kepintaran dari Yi Chen, namun dia memberitahu bahwa Yi Chen sudah terlambat dan nantinya dia akan tahu apa yang telah direncanakan oleh Su. Li,
Di saat pertarungan singkat itu, Yi Chen berhasil mengalahkan Klon Su. Tapi dia itu berhasil menanamkan kutukan perlahap jiwa kepada Anyang. Yi Chen segera mengobatinya, namun kutukan itu menyebar dengan cepat. Han Su yang khawatir dijelaskan oleh Yi Chen bahwa jika kutukan ini tidak dihilangkan, kemungkinan dalam waktu kurang lebih 2 bulan Anyang tidak akan bisa hidup. Anyang yakin Yi Chen bisa menghilangkan kutukan ini dan dia juga percaya Yi Chen akan datang kemari untuk menyelamatkan dirinya. Yi Chen melakukan semua ini karena ingin membalas kebaikan Anyang. Dan dia akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkannya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya. Di sini Yi Chen menanyakan alasan An Su bisa datang kemari. An Su memberitahu bahwa dia ini hanya ingin menemui dan menjaga adiknya. Dan An Su menyadari di dalam hati Yi Chen, dia ini masih menganggapnya tidak berubah. Yi Chen yang masih tidak percaya dengan An Su diberitahu oleh Anyang bahwa kakaknya itu telah melindungi dirinya. Nah, di sini kondisi Anyang semakin melemah karena kutukan itu menyebar dengan sangat cepat. Yi Chen pun berencana untuk pergi ke tanah suci kerajaan Guangming. Xin lalu berpindah ke tempat raja Guangming, yang mana di sana Yarong bingung, dia ini tidak bisa merasakan hawa keberadaan dari Yi Chen. Raja Guangming merasa Yi Chen telah melarikan diri dan tidak ingin membantu mereka menghadapi binatang buas Su. Raja Guangming pun berencana untuk turun tangan menghadapi para binatang Su. Nah, saat itu juga Si Qi pun datang. Su yang telah mengendalikan tubuh Si Qi menemui Raja Guangming untuk memberitahu bagaimana cara mengalahkan binatang buas Su. Dia pun memperlihatkan pedang penjara hitam yang membuat Raja Guangming terkejut. Dia merasa ayahnya akan sangat cocok untuk menggunakan senjata itu. Raja Guangming yang penasaran dengan keaslian pedang itu mulai meraba-rabanya. Dan ia pun akhirnya mengetahui bahwa pedang ini memang asli. Nah, di saat itu juga, Su pun memulai rencananya untuk menyerang Raja Guangming. Namun Su terlalu meremehkannya, dan sekarang malah dia yang terpojok. Tapi itu semua hanyalah sebuah pengalihan saja, dan dia pun berhasil menyerang Raja Guangming. Dia mengetahui bahwa Su telah menanamkan segel kutukan yang sangat mematikan kepada dirinya. Di sini Su menjelaskan, walaupun kutukan itu tidak akan bisa menghabisi Raja Guangming, namun karena kutukan ini sangatlah ganas, jadi jika Raja Guangming menyembuhkannya sekalipun, malah akan membuat kultivasinya akan berkurang menjadi setengah. Su pun tertawa karena rencananya telah berhasil. Dia memberitahu bahwa jika tanpa Si Qi, maka dia ini tidak akan bisa menembus pertahanan kerajaan Guangming yang sangat ketat. Mendengar semua itu membuat Raja Guangming kesal. Yarong meminta rajanya untuk mempedulikan keselamatannya terlebih dahulu. Raja Guangming yang masih kesal tidak menyangka karena pemikiran Si Qi yang terlalu kotor menyebabkan dia malah dikuasai oleh Su. Yarong meminta Raja Guangming untuk segera pergi ke Tanah Suci dan memulihkan kekuatannya. Karena dia ini merasa Su akan kembali melakukan serangan. Dan dia takut jika Raja Guangming tidak ada, kerajaan akan dalam bahaya. Raja Guangming telah mengetahui Su mengirim para klonnya, meminta Yarong mengirimkan seseorang untuk memberitahu dunia bahwa kerajaan Guangming akan melakukan peperangan dengan Su. Xin lalu kembali kepada Yi Chen. Mereka akhirnya sampai ke Tanah Suci Kerajaan Guangming. Di sana mereka kagum dengan aura kekuatan dari tempat itu, padahal mereka masih berada di luar. Di saat Yi Chen ingin membawa Anyang untuk masuk, mereka malah dihadang oleh para penjaga. Karena berdasarkan peraturan di sana, orang asing tidak diizinkan untuk masuk. Yi Chen memberitahu kedatangan dia kemari untuk menyembuhkan temannya. Dan jika mereka tidak mengizinkannya masuk, maka dia akan melakukan pemberontakan. Tapi para penjaga tetap tidak mengizinkan Yi Chen untuk masuk. Karena dia itu belum mendapatkan izin dari raja mereka. Yi Chen yang sudah tidak punya banyak waktu lagi, segera mengurung mereka.
Nah, di saat itu juga ada seseorang yang muncul untuk menghukum Yi Chen yang telah melanggar peraturan Tanah Suci. Pertarungan pun terjadi antara Yi Chen dan penjaga tertinggi Kerajaan Guangming. Aku bukan Xianzha Ren Deng. Tidak ada Bisha Sengzhi, siapa pun. Qiu Long. Aku Sheng Bi Zhe. Su. Dia diutus oleh para raja dewa Kerajaan Guangming untuk menghentikan Yi Chen yang ingin masuk ke dalam Tanah Suci. Yi Chen kembali menjelaskan secara baik-baik bahwa temannya sedang terluka dan jika terus dibiarkan, maka dia akan mati. Yi Chen pun berjanji jika An Yang sudah sembuh, maka mereka akan segera pergi dari tempat itu. Namun para raja dewa tetap tidak mengizinkannya karena semua ini adalah peraturan dari para leluhurnya. Mereka pun meminta Yi Chen untuk menjauh dari tempat ini. Jika tidak, mereka akan menghukumnya. An Yang dan Feng Shen meminta Yi Chen untuk segera pergi dari tempat ini. Karena jika Yi Chen bertarung dengan penjaga tertinggi, dia merasa Yi Chen akan kalah karena kekuatan penjaga tertinggi berasal dari Tanah Suci dan sangat sulit untuk dihadapi. Namun Yi Chen tidak begitu peduli karena mereka sudah berada di sini, jadi dia ingin menyelesaikannya. Pertarungan pun terjadi antara Yi Chen dan penjaga tinggi. Di dalam pertarungan itu, Yi Chen berhasil mendesak penjaga tinggi yang membuat para raja dewa terkejut. Karena kekuatan dari penjaga tinggi setara dengan 3 raja dewa yang bekerjasama. Yi Chen yang meremehkan penjaga tinggi membuat dia itu kesal dan pertarungan kembali terjadi. Namun Yi Chen ini masih terlalu kuat untuk penjaga tinggi. Yi Chen mengancam penjaga tinggi untuk tidak mengganggunya, jika tidak dia akan langsung menghabisinya. Yi Chen memberitahu mereka semua bahwa dia akan tetap masuk ke dalam Tanah Suci. Dan jika ada yang tidak setuju, dia meminta untuk maju dan menghadapi dirinya. Feng Shen akan tetap berada di sini karena dia merasa belum pantas untuk masuk. Yi Chen mengerti dan meminta Feng Shen untuk tetap berada di sini dan menunggu mereka. Para raja dewa sangat marah dengan Yi Chen yang tidak mendengarkan peringatan mereka dan akan menghukumnya. Namun Yi Chen tidak takut sama sekali, yang mana hal itu semakin membuat mereka kesal. Yi Chen juga memberitahu jika mereka tetap ingin menghalangi dirinya, maka dia akan menghabisi mereka. Padahal dari awal Yi Chen sudah meminta dengan baik-baik, namun mereka tetap tidak mengizinkannya. Karena tidak diizinkan, dia akan masuk secara paksa. Raja Dewa pun semakin marah, bahkan sampai membuat Mimin terkejut. Yi Chen memberitahu mereka sekali lagi, dia yang adalah Dewa Ruang sekaligus pewaris dari Kuil Suci, mengancam mereka untuk tidak mengganggunya, jika tidak, dia akan menghabisi mereka. Mendengar ancaman Yi Chen, para Raja Dewa mengizinkannya, tapi mereka meminta Yi Chen untuk segera meninggalkan tempat ini setelah An Yang sembuh. Yi Chen membangunkan An Yang untuk memberitahu mereka akan segera masuk. An Yang tidak menyangka, demi dirinya, Yi Chen bersedia untuk bermusuhan dengan Kerajaan Guangming. Yi Chen memberitahu dia akan melakukan apapun demi An Yang, bahkan jika An Yang mau, dia bisa menghabisi semua dewa di dunia ini. Dan bagian 21 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video ini. Untuk video selanjutnya, masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.